polisi pengayom masyarakat. Karena orang Pemko, polisi bukan menangani masyarakat, bukan menangani ini. Silahkan Pak Pemko. Saya tahu hukum juga, tahu prosedur saya. Saya itu orang sekolahan. Iya. Kasih imbauan, kasih bantuan sama rakyat kecil. Jangan menindas rakyat kecil. Ah, itu pesan aku ya. Sampaikan sama si Bobby, sampaikan sama Edi Ramayana. Ya? Sampaikan. Anak saya 5, mau sekolah bayar, mau ambil rapot bayar. Kalau saya tutup, kalau omset enggak ada, macam mana untuk bayar yang lain-lainnya? Ya? Saya tahu aturan, saya pun orang sekolahan. Ya, saya nggak mau ikutin aturan pemerintah. Saya merokok nggak, saya minum nggak, saya cek paling bersih dibandingkan yang ada di sini semua. Saya paling bersih. Ya, saya nggak mau ikutin semua. Ya, udah itu aja. Jangan, aku nggak mau terima surat-surat itu. Nggak mau terima. Ini rumah saya. Ya, saya kontrak sama abang ini 3 tahun. Kalau mau tutup ini, balikkan uang kontrak saya berangkat. Sampaikan sama pimpinan-pimpinan yang ada. Ya, rekam, cakap saya rekam. Ya, terima kasih Pak ya. Sorry Pak, saya ya. Anak 5. Ingat, bilang sama pimpinan, 5 butuh sekolah, butuh biaya hidup. Ya. Yang bayar minuman kalian siapa orang ini? Yang bayar minuman kalian siapa? Ya bayar minuman kalian, bukan orang ini yang bayar. Nah, bayar, kecuali orang yang bayar baru kalian pergi. Ini beli di toko Cina, bukan minta. Bayar baru kalian pergi. Kalau belum bayar jangan kalian pergi. Bukan aku minta sama Cina. Kalian di sini kalau kalian belum bayar. Kau belum bayar sini, Pak. Kalau yang belum bayar sini. Kalau yang udah bayar pergi. Kau udah minum makan. Bayar baru pergi kalian. Kalau kalian mau pergi suruh orang dibayar. Baru kalian boleh pergi. Rekam bis. Tugas ini bis. Rekam. Menurut pedagang tutup tapi nggak ada kerja-kerjanya. Oke Pak ya, makasih Pak ya. Ya oke Pak, selamat malam Pak. Selamat malam.